Halo guys, jumpa lagi dengan gue Agus. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini gue bikin sketsa Gundam lagi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya guys. Dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video baru guys. Oke guys, kita lanjut. Kali ini gue mau bikin Gundam MSA 0011 EXT. Gue gak tahu kepanjangannya apa guys. Yang jelas namanya kayak gitu guys. Kalau ada yang ngerti, kalian bisa kasih tahu gue di kolom komentar ya. Oke guys, di sini gue udah masuk ke proses line art. Seperti biasa, gue sangat butuh banget pendapat, kritik, dan saran kalian untuk karya gue di video kali ini. Biar next gue bisa bikin karya yang lebih baik lagi guys. Di video ini gue mau ngadain giveaway nih guys. Kalau tembus 10.000 views, gue mau bagi-bagi hoodie keren nih buat kalian. Kalian yang pengen ikutan, caranya gampang kok. Kalian tinggal komen aja di video ini, terus sertakan alamat Instagram kalian. Tapi pastikan kalian udah follow Instagram gue ya, @dmdart_studio. Jadi nanti pemenangnya bakal gue undi dan share lewat Instagram gue guys. Oh iya guys, seperti biasa gue mau kasih info sama kalian yang suka sama desain gue kali ini. Kalian bisa dapetin merchandise-nya di Teespring Store atau Redbubble Store. Linknya nanti gue taruh di pojok kanan video ini. Atau kalau kelewatan, kalian bisa cek di deskripsi video ini guys. Kalian buka aja link My Sosmed, kemudian cari Redbubble Store atau Teespring Store. Kalian kepoin aja dulu, soalnya disitu ada banyak banget ya merchandise-nya. Ada t-shirt, hoodie, ada sweater, ada macam-macam pokoknya. Jadi kalian kepoin, terus kalau ada yang kalian suka, kalian tinggal order aja langsung di sana. Barangnya bakal dikirim langsung ke rumah kalian masing-masing, guys. Buat teman-teman yang pengen pakai desain ini yang bebas hak cipta, kalian bisa download aja di Shutterstock. Linknya juga ada di deskripsi, kalian download aja di sana dan desainnya bisa kalian pakai sesuai kebutuhan kalian, guys. Oke guys, di sini proses line artnya sudah kelar. Jadi sebelumnya gue harus blok dulu ya desain ini sesuai bentuknya. Baru setelah itu gue bakal masuk ke proses shading. We'll be right back.
Oke guys, di sini proses shadingnya udah kelar, jadi penampakannya kurang lebih kayak gini ya guys. Jadi gue kelarin shadingnya dulu sebelum gue masuk ke proses coloring guys. Yes, gimana menurut kalian? Udah oke gak nih? Ups, di luar udah gelap dan turun hujan deras guys. Jadi kayaknya gue harus cepet-cepet kelarin gambar ini guys. Let's go, kita bakal masuk ke proses coloring guys. Oke guys, terima kasih banyak kalian udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa subscribe, kemudian like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian tidak suka. Share ke teman-teman kalian yang satu hobi dan see you next time. Bye-bye.